common among all of these non-probability samples, sampling techniques, is that ini adalah mahasiswa there's no randomness involved. Usually it's just people either picking because of the time of day, someone telling their friend to join, or the researcher is Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ini pas banget azan ya. Kita mulai perkuliahan. Mungkin nggak apa-apa ya, yang bagi umat Muslim ya, yang mau menjalankan ibadah sholat Isya, silahkan. Ya. Atau nih kita baru 32 ya, kita biasanya kan 40-50 anak ya. Kita tunggu 5 menitan lagi ya, silakan buat yang mau menjalankan ibadah sholat dulu ya. Kita mulai jam 7 lewat 12 atau 15 ya, gimana? Okay. Ya? Boleh Bu, boleh. Oke, okay. Ya udah, silakan sholat dulu aja ya.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Sebelumnya tadi kita break sholat ya. Belum mulai kita udah break duluan. Apa ya? Alhamdulillah hari ini kita setelah menjalankan ibadah puasa sama Lebaran kemarin, alhamdulillah kita bisa mengikuti perkuliahan kembali. Sebelumnya saya di sini minta maaf ya, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semuanya. Nah, di sini kurang lebihnya kalau salah-salah kata mohon dibukakan pintu maaf ya. Oke, untuk hari ini kita belajar masih nggak jauh dari tentang sampel ya, tapi kita mengenal dari jenis-jenis sampel yang ada ya. Agak gelap ya di sini ya. Oke, nah untuk linknya udah saya upload di e-learning, mungkin teman-teman bisa lihat juga. Di sini kita hari ini kita lebih banyak lihat video ya. Nanti saya jelaskan untuk materinya. Setiap sampling itu modelnya seperti apa ya. Perbedaan antara probability sampling sama non-probability sampling itu seperti apa ya. Oh ya, sebelumnya alhamdulillah ya ada kabar baik dari teman-teman. Teman-teman kita di Prodi Informatika hari ini masuk finalis 16 besar ya di Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna ya, TTG di Tangerang Selatan ya. Insya Allah ITTS di tanggal 24 akan mengikuti tahapan lomba finalisnya. Mengambil temanya ini tentang RT/RW digital ya. Teman-teman dari kelas reguler ada, dari kelas eksekutif juga ada, alhamdulillah ya, dari kelas karyawan. Minta doanya biar dilancarkan dan semoga bisa membawa bendera ITTS ya untuk jadi pemenang insya Allah ya. Oke, kita mulai di sini. Oke, Farhan Setiawan. Ya, alhamdulillah ya. Teman kita ada si Romi, ada Faiz, ada Zulfa ya, dari anak Jambi ya, perempuan. Kemudian ada dari Asperg ya, mereka berlima. Kebetulan mengikuti lomba dari sekian puluh peserta masuk 16 besar, alhamdulillah ya. Oke, kita ke poin selanjutnya. Kita mulai. Hari ini kita belajar probability sampling ya. Di sini saya lebih jelaskan lebih cepat. Kita menggunakan teknik-teknik tertentu. Di non-probability snowball. Di sini. Subjek-subjek di dalam populasi tersebut ya adalah peluang di dalam penelitian. Nah, ini ada slide ya. Ada slide. Di mana probability sampling di sini katakan sebuah case ada yaitu tentang sensus penduduk ya. Kalau sensus penduduk kan kita tahunya dalam suatu sensus di dalamnya itu ada populasi. Populasi ini ya banyak orang di dalamnya ya. Banyak orang, dari orang-orang tersebut, kumpulan orang tersebut kita ambil sampel sebagai katakan sebagai korespondennya ya, untuk melakukan tahap survei ataupun penelitian gitu. Nah, perlu diketahui teman-teman di sini kalau kita mengambil sampling ya, dalam mengambil sampel, sampling itu terbagi menjadi dua ya. Ada probability sama non probability. Nah, masing-masing di sini ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau probability sampling itu lebih
lebih tidak sistematis lah kalau kita sebut ya. Tapi kalau non-probability, dia melihat peluangnya ini setiap parameternya itu tidak sama. Tapi kalau probability, kemungkinan besar dia kesamaan atau kemiripannya itu banyak yang sama atau homogennya lebih tinggi. Penelitian kita. Ya. Baik, kita akan coba. Kalau probability itu kategorinya banyak ya. Di sini ada contohnya ada simple random sampling, ada proportional stratify random sampling, ada disproportional stratify random sampling, cluster sama systematic sampling. Nah, untuk yang non probability juga macam-macam ya. Dia lebih sistematis, lebih terstruktur. Ya, dia punya parameter yang bisa dikategorikan. Parameternya sama nih gitu, tapi ternyata setiap peluangnya ini punya kedudukan yang berbeda-beda gitu ya. Kalau untuk yang non probability, probability itu kan artinya kan kemungkinan ya, kemungkinan peluang, kita sebutnya probability ya. Nah, non probability di sini berarti dia contohnya di sini selain sistematis ada sistem, ada sampling kuota, ada sampling accidental atau incidental ya. Accidental berarti spontanitas ya kalau kita sebutnya ya. Accident itu spontanitas terjadi saat itu juga ya. Kemudian recursive sampling ya. Kemudian ada sampling namanya sampling jenuh sama snowball sampling. Nah, di sini kita akan bedah satu-satu ya, bedanya di mana ya. Itu. Jadi dari sampling ini kita jadikan sampel, sampel ini nanti kita balikan kembali dalam populasi tersebut, bagaimana sensus itu bekerja, pengelompokannya seperti apa diambilnya. Ya. Bahas satu persatu, populasi mempunyai peluang yang... Bedanya, probability sama non-probability dilihat dari anggota populasinya. Dia punya peluang yang sama atau tidak. Itu aja. Ya. Kalau probability, berarti anggota populasinya ini punya peluang ketika dipilih menjadi anggota dalam kumpulan populasi, nggak semua sampel itu diambil ya, karena kan kita hanya ngambil sampel beberapa, tapi dilihat peluangnya sama gitu. Itu kalau yang probability, kesamaannya banyak, itu probability bedanya. Tapi kalau non probability ya, anggota populasinya ini tidak mendapatkan peluang yang sama, artinya setiap sampel punya parameter atau punya cluster yang berbeda-beda gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Bedanya di situ. Ya. Oke. Nah, kemudian dari probability sampling di sini nanti kita turunkan satu-satu macamnya ya. Ada non probability sampling juga. Gitu. Oke, okay. Nah perbedaannya di mana ya? Di sini kita turunkan satu-satu. Kalau probability sampling ya, kita bisa formula ini untuk menentukan sampel. Probability sampling di sini kita menggunakan formula untuk menentukan sampel. Ya, tapi kalau non probability kita nggak punya formula atau kita nggak pakai formula. Ya. Merah. Nanti kita turunkan satu persatu kenapa sih dia nggak pakai rumus, kenapa rumus ya, bisa dilihat berdasarkan kebutuhannya. Nah, kalau probability sampling ya, kita bisa melihat data itu secara akurat dari populasi yang tersedia yang akan kita teliti ya, dia lebih akurat. Tapi kalau non probability, dia kemungkinan tidak akuratnya itu juga bisa tinggi. Ya. Karena dilihat dari peluang pun kan mereka nggak punya kesamaan yang mewajibkan sama gitu ya. Nah, kemudian kalau di probability sampling, dia bisa mengeneralisasi setiap peluang yang ada. Tapi kalau di non-probability, dia nggak bisa digeneralisasikan. Karena mereka punya perbedaan masing-masing. Gitu, ya. Nah.
Oke, nah di sini kalau yang probability sampling kita ada namanya sampel representatif. Ya, representatif di sini berarti dia bisa mewakili apa yang kita butuhkan. Misalnya, oh kita butuh dari sekian klaster butuh 2 klaster dulu. Nah, 2 klaster ini bisa mewakili banyak klaster tersebut. Nah, itu dia bisa merepresentasikan yang ada di klaster lain, tapi masuk ke klasternya dia. Ya. Kemudian kalau yang berikutnya, kita bisa menggunakan konsep peluang. Ya. Tapi kalau di non-probability, dilihat berdasarkan analisis deskriptif. Analisis deskriptif. Nah, kalau yang probability, dia menjalankan namanya analisis inferensial. Analisis inferensial di sini nanti dari data yang udah ada, kemudian diolah lagi dan dianalisa lagi, ini benar nggak nih sesuai kebutuhan. Kalau nggak nanti sifatnya, gitu. Ya. Aku. Oke. Oke, nah di sini, nah ini contoh dari simple random sampling. Simple random sampling ini salah satu bagian dari probability sampling, ya contohnya. Yang pertama itu ada simple random sampling, dari kata-katanya di sini kita bisa lihat simple random artinya simple itu kan sederhana ya, dia ambil secara acak. Random ini acak. Berarti kita pengambilan sampel berdasarkan data-data yang sifatnya random terjadi yang ada di lokasi kejadian gitu ya. Gimana cara pengambilan sampelnya ini? Dari anggota populasi dengan menggunakan pengacakan atau random tanpa memperhatikan strata atau tingkatan dalam anggota populasi tersebut, ya. Jadi kita nggak memperhatikan strata di sini. Nah, hal ini dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen. Homogen ini artinya sejenis ya. Contoh di sini kalau undian arisan misalkan, kan orang yang mengikuti arisan itu nggak dilihat dia stratanya. Background-nya dari S1, S2, D3 dan lain-lain ya. Ya udah ketika mereka mengikuti arisan tersebut ya, dari situ mereka dilakukan pengundian, kemudian keluar si A, si B, si C ya. Nah, itu artinya simple random. Jadi kejadian secara acak aja tapi tidak mengikuti kategori yang ditentukan gitu. Itu simple random ya. Ini kan ada contoh ya, di sini ada kumpulan orang, katakan yang mengikuti arisan dari 100 orang yang mengikuti hadir katakan ada 30 misalkan. Seperti itu. Nah, 30 ini kan kita nggak bisa klasifikasikan rumahnya yang jauh kah, rumah yang dekat kah yang bisa hadir. Gitu ya. Seperti itu. Ini kalau yang simple random sampling. Kalau kecepatan bilang ya, teman-teman ya. Kecepatan enggak? Aman ya? Aman. Oke. Aman ya? Ini sepi-sepi aja suaranya, belum pada makan malam atau gimana nih? Terus sambil kerja. Oke. Kita lanjut lagi dulu ya. Di sini di simple random masih aman ya, kalau simple random masih mudah dicerna. Nah, kalau yang kedua ya, contoh dari probability sampling. Kalau probability sampling di sini yang contoh kedua itu ada namanya stratified random sampling. Kalau stratified ini kan artinya strata ya, atau level dari bagian dari level lah katakan ya, strata. Nah, kalau diterjemahkan di sini, di mana digunakan untuk populasi yang mempunyai
anggota atau elemen ya yang tidak homogen, artinya dia tidak punya kesamaan khusus ya di setiap sampelnya. Dia nggak homogen. Penarikan sampel acaknya di sini memang berstrata ya, dilakukan dengan membagi anggota populasi dalam beberapa subkelompok yang disebut strata. Lalu suatu sampel dipilih secara acak sederhana dari masing-masing stratum. Stratum ini bagian dari strata ya. Terbagi menjadi dua, ada yang sifatnya proporsional sama disproporsional. Kalau proporsional berarti kondisinya sama ya. Saya cepetin dulu. Nah, katakan seperti ini. Nah, di sini ada level ya. Stratum 1 diisi katakan oleh si mahasiswa ya, kumpulan mahasiswa baik perempuan ataupun laki-laki. Kemudian di stratum 2 diisi dengan anak-anak SMA sama ya secara gender katakan laki-laki dan perempuan. Kemudian ada stratum 3 katakan diisi oleh anak-anak SMP ya laki-laki dan perempuan. Nah, masing-masing stratum di sini punya peluang yang sama. Meskipun mereka secara strata berbeda ya dari segi tingkatan pendidikan. Nah, ketika mereka dimasukkan ke sini dijadikan satu populasi ya, jadi kesatuan, mereka dipecah lagi nih ya berdasarkan strata. Misalnya strata anak SMA, anak strata anak SMP, anak kuliah ya. Kemudian dari situ diambil lagi dari perkumpulan ini, diambil lagi dari mahasiswa mewakili berapa orang, dari anak SMP mewakili berapa orang, gitu. Kayak gitu ya. Padahal sifatnya memang tidak homogen. Tidak homogen di sini kan berarti mereka tidak sama dalam sisi background pendidikannya, gitu. Ya. Tapi secara sampel semuanya mereka punya kedudukan yang sama untuk dijadikan sampel dalam suatu penelitian. Ini disebutnya stratified random sampling. Random secara acak, stratified itu berdasarkan strata. Cara bedainnya gitu. Contoh ya, bedanya proporsional sama disproporsional. Kalau proporsional kan artinya sesuai dengan porsinya, ya. Misalkan di sini setiap sampel strata terwakili sesuai proporsinya. Contoh, misalnya saya ingin mengambil 50 guru SMP sekota Kendari misal, tapi berdasarkan tingkat pendidikannya. Misalnya saya mau mengambil S1 itu dari total sampelnya ada 128 populasinya. S2 stratanya ditotalin ada 72 orang. Nah, saya bagi sama ya di sini. Akhirnya saya mendapat katakan saya dibagi 3 atau dibagi 4 ya. Nah, di sini dapatlah kalau untuk S1 proporsinya cukup 32. Ya, sebanding dengan S2-nya itu yaitu 18 dari 72 tadi. Gitu. Jadi sama-sama dibagi berapa. Artinya sesuai dengan proporsinya. Gitu. Tapi kalau disproporsional kebalikannya, secara acak ya, tidak berdasarkan proporsi. Nah, contohnya di sini saya ingin mengambil 50 mahasiswa berdasarkan semesternya aja. Jadi semester 1 di sini total ya. Total katakan semester 1 ada 60. Tapi karena saya mengambil secara kemauan saya, misalnya oh saya cukup ambil 12 aja deh untuk semester 1. Enggak ada kriteria khusus nih di sini gitu ya. Semester 2 di sini katakan dari total 48 saya ambil cukup 9 misalkan. Nah, pas di total-total di sini ternyata ada 50 misalnya saya butuhkan. Gitu, ya. Itu salah satu contohnya. Kalau disproportional. Aman ya, kalau untuk proporsi sampai sini bisa dimengerti nggak dari teman-teman? Kecepatan nggak? Ada pertanyaan? Halo. Aman, Bu. Aman, Bu. Aman, Bu. Aman ya. Oke.
Di sini sambil makan malam kalian silakan ya, nggak apa-apa. Karena udah jam makan malam juga, mungkin yang baru pulang kerja dan lain-lain, silakan. Mungkin ada yang sambil di jalan juga ya, teman-teman ya, sekarang. Ada yang lagi on the way? Betul, Bu, lagi on the way. Dari rumah, Bu. Yang enak kalau kantornya dekat ya, dari rumah. Oke, yang OTW sambil mendengarkan ataupun nanti bisa menyimak sambil lihat video keseluruhannya ya. Gitu. Nah, kalau kantor dekat emang enak ya. Dulu saya masih ngalamin pernah tuh kuliah sambil kerja offline ya, datang ke kampus, pulang dari kerja. Itu lumayan jaraknya sampai 50 kilo lah. Begitu Jakarta macet ya udah. Pas nyampe kelas, tahu-tahu udah bubar. Sering banget kayak gitu dulu tuh. Kalau sambil kerja dulu tuh. Masih kerja di rumah. Banyak ya yang masih WFH, alhamdulillah. Yang masih kerja di bidang IT. Mau nanya dikit, Bu. Bantu. Mm-hmm. Silakan. Ya, halo, mau tanya gimana? Untuk yang disproporsional ini, apakah ada aturan? Misalnya gini, Bu, misalnya kan bisa ngambil contohnya kan terlalu timpang, Bu, misalnya yang tadi yang contoh itu misalnya yang semester 2 itu cuma diambil satu sampel atau dua sampel gitu. Terus semester 1-nya diambil misalnya 30 sampel gitu, banyak gitu. Kan jadi timpang ya, Bu, sampelnya. Iya, jadi dilihatnya memang satu ya, karena kita sebutnya disproporsional, artinya nggak mengikuti kaidah sesuai proporsi pembagiannya sama. Ya, padahal mereka punya apa namanya, punya peluang ketika katakan semester 1 ada 60 yang diambil hanya 12. Bisa aja kan harusnya semester 1 mungkin masih fresh graduate, ya harusnya diambilnya lebih banyak. Nah, kayak gitu-gitu kan kita nggak pakai kaidah. Yang penting ketika dikelompokkan, oh ini stratanya strata semester 1. Stratumnya semester 2. Ketika diambil berapa persennya, itu kita nggak jadi acuan. Makanya disebutnya disproporsional. Ya. Walaupun mereka secara peluang sama nih. Dari 60 anak harusnya bisa diambil, kalau dibutuhinnya 50, bisa diambil 50 sebenarnya. Cuman kan kita pembagiannya aja, tapi pembagiannya itu nggak di apa ya, nggak ditentukan gitu untuk sampelnya seperti A, B, C, D, karena kan hanya dilihat berdasarkan stratum, tapi stratumnya itu nggak dikategori, nggak ditentukan lagi berapa yang diambil ya, jadi masih bisa dikatakan kan jadi random ya, diacak aja gitu. Mungkin dari 60 itu yang tersedia di saat ketika di lokasi gitu kan. Jadi sifatnya namanya maka dipanggilnya probability sampling ya, berdasarkan peluang yang ada gitu. Makanya dia masuk di kategorinya probability sampling. Gitu. Oh, berarti enggak ada minimalnya ya, Bu ya. Misalnya yang semester 2 cuma diambil 1 atau 2 pun gitu tetap valid ya, Bu. Heeh. Bisa valid, jadi sesuai dengan yang ada di TKP atau di lapangan gitu. Oke, baik. Makasih, Bu. Oke. Nah, jadi kita bisa bedain yang proporsi seperti apa, perhitungannya yang disproporsi seperti apa. Ya. Karena sini memang secara acak, secara random, tapi dengan strata. Tapi tidak proporsional gitu. Di sini jadi banyak banget ketentuannya di sini. Ada beberapa. Oke. Masih terlihat ya slide-nya di kalian ya. Oke, slide berikutnya terlihat di sini cluster random sampling. Ya, Bu. Oke.
Nah, berikutnya salah satu contoh dari simple random sampling ya. Terlihat untuk klasifikasi probability sampling berikutnya ya, klasifikasi jenisnya maksudnya. Di sini ada namanya cluster random sampling. Kalau dari sisi kalimatnya kita bisa kategorikan sesuai dengan cluster, tapi tetap diambilnya secara acak ya, secara random. Nah, di sini kalau dibahasakan cluster sampling di sini pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dengan mengambil wakil dari setiap wilayah atau area yang ada. Ya, contoh misalkan di sini saya ingin mengambil sampel siswa kelas 7 di suatu SMP di mana kelas 7 dibagi menjadi 6 kelas paralel ya, 6 yang kelas yang bersamaan. Atau untuk kasus sosial misalkan Provinsi Sulawesi Tenggara hanya 2 atau 3 kabupaten saja. Nah, ini kita udah clusterin ya. 1 2 ini cluster A, 3 4 ini cluster B, 5 6 ini cluster C dan seterusnya. Gitu. Nah, dari sini kita ambil dua klaster, misalkan klaster 5-6 ya, si 5-6 ini sama si 11-12. Jadi diambilnya ini berdasarkan wilayah atau area. Misalkan saya ingin membagi bansos ya, bantuan sosial berupa sembako untuk di daerah DKI Jakarta. Tapi DKI Jakarta ini terbagi menjadi 5 titik ya kan, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Selatan, Barat ya, dan Timur. Nah, di sini kita ingin mengambil cluster, oh ternyata saya butuhkan, kayaknya butuh di Jakarta Utara dulu deh, gitu kan. Nah, dari situ kita lihat ambil, oh yaudah kita utamakan Jakarta Utara sama Jakarta Selatan misalkan. Gitu. Itu boleh aja, jadi kita ambil cluster di situ. Nah, siapa penerimanya di situ. Jadi berdasarkan cluster, kalau dilihat kesamaannya sama ya, sama-sama di wilayah DKI Jakarta, sama-sama penerima bansos, tapi diambil secara acak berdasarkan klasternya, berdasarkan wilayahnya, gitu ya. Ini kalau klaster. Kemudian berikutnya ada systematic random sampling. Nah, kalau systematic random sampling kita udah masuk ke wilayah non probability sampling. Ya. Non probability sampling di sini merupakan penarikan sampel acak ya, sistematis sifatnya, juga merupakan dasar untuk teknik penarikan sampel lainnya. Ya. Diambil secara acak tapi dengan sistematis. Nah, itu tanda garis bawahnya seperti itu. Teknik ini juga digunakan untuk karakteristik populasi yang sifatnya homogen, yang sama. Persyaratan lainnya adalah tersedianya kerangka sampel atau sample frame yang disusun secara acak. Ya. Contoh di sini ya, kalau sistematik namanya berarti berdasarkan sistematis atau tersistem ya, secara urut lah katakan seperti itu. Di sini ada kumpulan orang ya, katakan dari 9 orang ini sampelnya kita ambil cukup 3 orang misalkan. Nah, di sini secara sistematis kita dahulukan katakan orang yang di urutan ketiga, di urutan keenam dan di urutan ke-9 misalkan. Nah, ini secara sistematis katakan. Ya, jadi dia dipasangkan tapi berdasarkan sistematis. Oh, ternyata si 3 dulu ketika diambil peluang untuk antrian pertama. Kemudian nomor 6 antrian kedua. Nomor 9 antrian ketiga. Jadi memang dibingkai atau dikatakan dia sudah di set sistematis bahwa nanti yang maju ini 3 dulu, 6 dulu baru 9. Sesuai nomor urut misalkan atau sesuai dengan jam kedatangan misalkan. Diambil seperti itu ya. Kayak gitu. Nah, ini untuk yang sistematik. Kemudian non probability sampling, contoh keduanya itu ada namanya pure positive sampling ya. Pure positive sampling di sini cara pengambilan sampel dengan berdasarkan pada pertimbangan tertentu ya. Pertimbangan tertentu ini pure positive ya.
garis bawah di sini, sehingga sering juga disebut sampling pertimbangan. Ada dua cara. Yang pertama ada namanya convenient sampling sama adjustment sampling. Di sini kita ambil contoh, misalkan ada peneliti ingin meneliti tentang masyarakat budaya, maka sampel yang diambil atau dipilih adalah masyarakat yang mengerti tentang budaya, gitu ya. Bukan diambil masyarakat yang mengerti tentang politik dan lain-lain. Jadi dilihat langsung pertimbangannya orang yang mengerti atau yang expert di dalamnya. Gitu, itu contoh dari purposive sampling. Nah, mirip-mirip dengan sini ya, di non-probability sampling ya, ada kategori lainnya namanya kuota sampling. Berdasarkan kalimat kita udah bisa prediksi bahwa ini berdasarkan kuota ya. Jadi sampel yang diambil dan digunakan pada populasi yang memang cenderung punya sifat heterogen. Heterogen itu berarti tidak banyak kesamaan atau banyak ada sifatnya yang berbeda-beda ya. Tapi peneliti di sini tidak mungkin untuk menyusun kerangka sampel karena dia karena sifatnya heterogen, jadi perlu filter beberapa kali lah kalau kuota sampling ini dilihat hanya berdasarkan kuota. Contoh ya, di sini kita ingin meneliti tentang tanggapan masyarakat terhadap media ya, di mana masyarakat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada laki-laki dan perempuan. Kemudian ditentukan laki-laki beberapa ya, laki-laki berapa dan perempuan berapa untuk dijadikan sampel. Artinya contoh di sini ya, kuota sampling ada 50 orang ya. Nah, di sini kita ambil misalnya laki-laki ya yang di atas usia 50 tahun ada berapa orang. Berarti kan kuotanya ini diambil nggak mungkin dalam satu populasi itu umurnya atau usianya itu sama semua, pasti kan berbeda-beda. Artinya nggak homogen ya. Artinya dia sifatnya secara usia dia heterogen ya, berbeda-beda usianya. Makanya kita tentukan lagi berdasarkan kuota yang ada di populasi tersebut ya, sampel tersebut. Berapa orang sih ya yang jenis kelaminnya laki-laki tapi usianya itu di atas 50 tahun misalkan, ada berapa orang. Nah, itu diambil lah. Oh, ternyata kuotanya hanya punya 4 orang ya. Misalnya ada kita kategorikan, oh nih tahun keberangkatan haji tahun ini kuotanya diambil berapa orang. Tapi di clustering lagi kan, oh ternyata maksimal misalnya usianya 63 tahun misalkan. Di atas itu tidak disertakan atau tidak diikutkan misalkan. Seperti itu ya. Terus ini salah satu contohnya. Oke, ini untuk yang kuota. Aman untuk yang kuota, teman-teman? Aman dulu. Aman ya. Oke, selanjutnya ada namanya kategori accidental sampling ya. Accidental ini berdasarkan spontanitas kalau kita sebutnya ya. Berdasarkan kejadian saat itu di TKP atau di lapangan. Jadi cara pengambilan sampelnya memang berdasarkan faktor spontanitas. Artinya siapa aja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik populasi yang dimau ya, yang dimau si peneliti ini, maka orang tersebut dapat diambil sebagai sampel atau responden. Ya, contoh misalkan kita ingin meneliti orang-orang atau turis ya yang ada di wilayah Bogori misalkan, atau misalnya wilayah Selatan Amerika dan lain-lain, maka peneliti mewawancarai secara spontan setiap turis yang ada di tempat tersebut. Jadi yang datang ke situ aja yang ditanya ya. Kayak gitu. Jadi memang berdasarkan spontanitas. Misalnya reporter ingin mewawancarai orang-orang yang mudik, nggak mungkin mereka akan menentukan, oh saya ingin si A, padahal si A nggak mudik. Padahal yang diambil ya udah siapa sih yang mudik yang ada di tol tersebut yang sedang mengalami kemacetan, ditanya ya, bersedia nggak untuk diwawancarai. Kalau nggak bersedia berarti nggak bisa diambil, berarti yang bersedia aja. Artinya ya udah siapapun itu yang mau bersedia di
wawancarai berarti dia yang diambil sampel gitu ya, seperti itu. Kemudian selain itu ada jenisnya namanya expert sampling. Kalau expert berarti orang yang memang udah ahli ya. Di sini nggak jauh beda ya, teknik pengambilan sampelnya berdasarkan pendapat para ahli ya, sehingga apa dan siapa yang akan dipilih menjadi anggota sampel tergantung pada ahlinya. Ahli di sini berarti orang yang memang dianggap ahli tentang topik yang akan kita teliti. Misal di sini kita ingin meneliti tentang kebudayaan suatu suku, misalnya suku Baduy dan lain-lain ya, misalkan, maka kita perlukan orang yang ahli mengerti tentang kebudayaan masyarakat di suku Baduy. Berarti orang-orang yang tinggal nggak jauh dari wilayah Baduy ataupun orang-orang yang pernah ke daerah atau tempat di mana suku Baduy itu tinggal gitu ya. Seperti itu, atau misalkan orang-orang expert di sini sejarawan ya, itu bisa diambil juga misalkan. Itu salah satu contohnya dari expert sampling. Kemudian nah, di sini sampling genom atau kita sebutnya sensus ya. Di sini teknik pengambilan sampelnya digunakan apabila semua populasi ya diambil sebagai sampel dan dikenal juga dengan istilah sensus. Sampling genom dilakukan jika memang populasinya itu relatif kecil atau kurang dari 30. Ya, misalkan seperti ini ya. Katakan dalam satu sensus di sini kita ambil hanya misalnya ada 7 orang atau 8 orang ya misalnya di sini. Jadi memang diambilnya yang dikenal aja ya. Kita ambil di sini. Artinya udah ada ini ya, udah ada perhitungannya ya. Misalnya cukup di bawah 30 aja bisa dikategorikan kita mengambil sampel. Tapi dipanggilnya ada namanya sampling genom. Tapi kalau ini kurang gitu akurat biasanya ya. Kadang kategorinya pun diambil secara acak tapi kita nggak tahu nih kategorinya yang kita butuhkan seperti apa orang-orangnya. Tuh, ya. Kemudian kategori selanjutnya di non-probability sampling itu ada snowball sampling. Ya. Snowball sampling di sini, kalau snowball kan kita istilahkan dengan bola salju. Ya. Kalau bola salju itu kan berarti kan dari yang kecil-kecil, kemudian tergulung menjadi besar. Ya. Sama ya, di sini dari jumlahnya kecil, kemudian anggota sampelnya atau respondennya ini mengajak lagi teman yang lainnya untuk dijadikan sampel, seterusnya hingga jumlah sampelnya ini semakin membesar. Ya. Gitu. Oke, nggak apa-apa Pak Abdurrahman Hakim. Nah, contoh di sini ya, snowball sampling. Katakan si A dan si B. Ya. Maaf, si yang biru ini ya. Si A ini dia mengajak si B dan si C. Nah, si B ini mengajak 3 orang. Si C ini juga mengajak katakan 3 orang. Jadi kalau kita sederhanakan mungkin contohnya kayak orang yang bekerja di MLM misalkan. Ya, mereka sistemnya, modelnya, keuntungannya berdasarkan hierarki. Kalau semakin banyak mereka mengajak orang ya, maka semakin besar juga benefit yang mereka dapatkan dari owner tersebut. Misalkan seperti itu ya. Contoh dari snowball sampling. Masih dimengerti ya kalau snowball? Ada pertanyaan dari teman-teman? Lanjut ya. Nah, ini ada rumus ya, namanya rumus Slovin ya. Nah, ini kita udah main di rumus. Tadi rumus itu contohnya untuk yang probability sampling. Contohnya di sini saya katakan ada sederhananya rumus Slovin ya. Rumus Slovin ini
dikenal dengan rumus Slavin diambil dari jumlah populasinya berapa dibagi dengan jumlah populasi dikali presisi ya d kuadrat di sini ditambah 1. Ini udah rumus bakunya. Ini dipakai untuk apa? Misalkan kita ingin mengambil sampel dalam suatu wilayah ya, tapi kita nggak tahu parameternya berapa orang yang akan kita ambil. Untuk mencapai akurat itu kita berapa persen ya, margin errornya berapa persen. Nah, presisi ini yang menentukan ya, si d kuadrat ini. Presisi ini yang ditetapkan si peneliti. Misalkan si peneliti mau mengambil, oh margin error saya dalam suatu penelitian itu 5%. Artinya kesalahannya ini kemungkinan hanya 5% ya, tapi tingkat kebenarannya atau kepercayaannya itu ada 95% dari penelitian yang saya ambil nantinya. Dari jumlah sampel yang saya ambil dari keseluruhan di jumlah populasinya. Ya, ini namanya rumus Slavin. Nanti saya jelaskan contoh dari rumus Slavin ya. Presisi ini berarti yang menentukan itu si peneliti. Ya, saya mau akurat penelitian saya ini ternyata 95% dari orang-orang yang saya ambil untuk penelitian misalkan gitu. Nah, kemudian yang kedua ada namanya penentuan besar sampel secara proporsional stratified random sampling. Kalau proporsional di sini ada rumusnya juga ya. Di mana jumlah sampel menurut strata ya atau tingkatan ini diambil dari jumlah populasi menurut strata dibagi jumlah populasinya dikali jumlah sampel keseluruhan. Seperti ini. Jadi masing-masing yang sifatnya sistematis itu artinya dia, yang artinya tidak sistematis secara random, karena dia memang random, akhirnya digunakan rumus. Makanya tadi kan perbedaannya antara yang random sampling sama yang yang probability sampling sama yang non-probability, lihat perbedaannya kan masing-masing. Nah, ini salah satu contoh dari probability sampling, artinya peluang-peluang itu diambil berdasarkan rumus-rumus ini sesuai dengan kebutuhan ya. Paling gampang kalau si peneliti itu melakukan penelitian itu kalau secara acak ambil aja di sini ya, rumus Slavin. Biasanya rumus Slavin itu dipakai untuk anak-anak S1 dalam melakukan penelitian skripsinya. Ini paling sederhana di sini. Ya. Anak S1, S2 juga masih pakai banyak ya rumus Slavin dipakai di lakukan penelitian ya, dalam melakukan penelitian. Gitu. Jadi saya jelaskan contohnya. Oke. Di sini saya ambil sampel ya, coba ya. Di sini ada file PowerPoint ya. Kebetulan saya pernah melakukan penelitian, saya pakai rumus Slavin. Oke, udah terlihat belum slide yang saya share? Sudah ya. Sudah. Oke, di sini saya melakukan penelitian di suatu perusahaan ya. Perusahaannya ini saya sebut PT XYZ ya, karena kalau kita melakukan penelitian itu ada yang memang perusahaannya itu mau namanya atau brandnya itu dikenal atau ditulis di paper ataupun di jurnal, ada yang memang nggak mau dipublikasikan dengan nama sebenarnya. Jadi kita mengambilnya PT XYZ atau PT ABC, seperti itu ya, sesuai dengan izin dari si perusahaan tersebut. Jadi sebelum kita menyantumkan merek ataupun nama PT yang kita tempat penelitian tersebut, jangan sampai kita nggak ada izin tapi kita tulis. Biasanya itu nanti akan
mereka akan melakukan tindakan, oh saya keberatan nih, nama PT-nya dimasukkan ke paper. Karena kan nanti yang baca kan banyak orang, bukan kita aja atau bukan dosen kita aja. Gitu. Oke, makanya di sini saya pakai PT XYZ. Ya. Kemudian, nah, misalkan di sini saya, ini salah satu contoh slide PPT untuk kemarin ya, saya melakukan tesis penelitian di tahun 2017 ya. Di sini, nah, di sini misalkan dari suatu ada latar belakang yang bisa kita ambil ya, berdasarkan kasus-kasus yang terjadi, misalnya perbandingannya dari BPS ya atau Badan Pusat Statistik, lihat di sini kenapa latar belakangnya bisa diambil penelitian ya. Dari sekian rentetan di sini saya ambil, oh saya menekankan untuk di poin pelatihan ya. Pelatihan ini punya isu apa sih ya, kendala apa yang dihadapi orang-orang di bagian pelatihan misalkan gitu ya. Kemudian kondisi awalnya seperti apa kita ambil ya, oh ternyata banyak banget minusnya nih ketika kita temuin di lapangan, masalahnya banyak yang terjadi tapi belum ada solusinya gitu, makanya dilakukan identifikasi masalah. Setelah udah dirangkum ya, dapat ya kondisi awalnya ternyata minusnya ini ya, maka kita lakukan pembatasan masalah. Nah, pembatasan masalah ini masuklah ke penelitian. Makanya nih kita tekankan di mata kuliah statistika. Katakan di sini saya ambil 69 responden dari 220 karyawan. Ya. Kenapa 69? Saya pakai rumus Lovin di sini. Jadi saya nggak mengambil secara acak kalau dari 220 karyawan yang tersedia dalam suatu populasi di perusahaan tersebut, saya mau ambil cukup 50. Nah, itu nggak ada landasan, harus ada harus ada landasannya ketika kita menentukan responden. Nah, landasan saya adalah menggunakan rumus Slovin di sini. Dapatlah angka 69 dari rumus yang tadi, yang sudah saya jelasin tadi rumusnya. Kalau kita melakukan responden, biasakan ketika mengumpulkan itu datanya lebih ya. Lebih dari kebutuhan yang ditentukan. Misalnya kalau butuhnya 69, ambil penelitiannya, kita ambil orangnya ini boleh 70, boleh 80 orang. Dikumpulkannya misalnya 80 orang. Itu sah-sah aja. Lebih boleh, tapi kurang jangan. Gitu. Nanti kita bingung sendiri data-datanya. Ketika kurang gitu ya. Usahain lebihkan. Kayak saya, kalau kemarin saya ambil 90 ya. 90 orang saya kumpulkan, tapi saya tetap ambil 69 orang ya. Cadangannya itu kalau-kalau memang ada yang nggak masuk atau nggak yang mengisi sesuai dengan kita mau ya, banyak yang kosong dan lain-lain, karena karakter responden itu beda-beda sifatnya gitu ya. Nah, dapatlah di sini penelitiannya tentang apa ya, pengembangannya nanti dilakukan seperti apa, pengujiannya nanti seperti apa. Nah, kemudian dari situ, ini untuk bab 2 masih soal teori ya kalau di sini. Nah, ini teori-teori. Nah, ini tinjauan studi, biasa kita mengacu pada jurnal yang udah dipublish orang-orang. Entah itu dari luar negeri ataupun dari dalam negeri ya. Seperti itu. Di sini saya ambil 2 dari luar negeri, 1 dari Indonesia ya, yang udah dipublish. Kebetulan case-nya sama tapi PT-nya tempat penelitiannya berbeda gitu ya. Gitu. Biasanya kalau melakukan penelitian, kalau kita mau berdasarkan jurnal orang terus kita sambung dengan paper kita ya, dengan penelitian kita, maksimal itu 5 tahun ke belakang. Maksimal, tapi idealnya enaknya itu 3 tahun ke belakang. Misalnya kalau sekarang 2022, berarti melakukan sandaran studinya ya,
jurnal yang udah terpublish orang-orang itu minimal di tahun 2022, 2021, 2020 lah gitu, dari 2020 sampai 2022. Tapi kalau masih sifatnya nggak begitu formal, bisa 5 tahun ke belakang. Artinya 2018 pun masih bisa dipakai gitu ya. Seperti itu. Nah, tinjauan objek penelitiannya ya, misalkan oh ternyata di PT tersebut punya divisi ABCD, objeknya siapa aja, objeknya dari sisi aspek sistem gimana, dari sistem, dari aspek SDM-nya gimana, itu harus ditinjau ya. Oke. Nah, ini yang kita tekankan ini ya. Untuk metode pengumpulan data sama instrumennya apa aja, caranya seperti ini. Total respondennya kan tadi 69 ya. Kebetulan saya mengambil presisinya itu atau margin error-nya atau apa ya, data tersebut tidak validnya itu berapa persen. Artinya 10% saya ambil di sini. Nah, 10% ini dapatlah 69 dari 220 karyawan. 69 ini pun saya pecah lagi. Yang mengisi kuesioner itu ada 64 orang. Sisanya 5 orang ini saya ambil tahap interview di 5 divisi. Artinya satu divisi mewakili satu orang. Gitu, itu boleh aja ya, sesuai dengan si peneliti atau sesuai dengan pribadi saya gitu. Nah, metodenya ngapain aja? Metodenya ini kita ambil beberapa. Ada yang dari literatur review kayak tadi ya, dari jurnal, paper yang udah terpublish. Kemudian dari observasi, artinya kita yang menjalankan. Kemudian dari wawancara, itu juga kita ya, si peneliti yang melakukan, ataupun kuesioner. Kuesioner di sini artinya yang melakukan itu adalah si respondennya ya. Bukan kita ya. Kuesioner ini diisi berapa orang. Nah, baru di sini kita lihat oh jadwal penelitiannya udah ditentukan dari bulan apa nih? Ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Oh, dari 6 bulan ini kita bagi-bagi berapa berapa fase gitu ya. Nah, ini profil knowledge expert. Artinya tadi ya kita ambil expert sampling. Artinya sampel itu diambil berdasarkan orang-orang yang memang ahli di lapangan ya. Di sini saya kategorikan misalnya orang yang expert itu dikatakan kalau memang dia udah bekerja itu di atas 4 tahun misalkan. Kemudian atau grade-nya dia minimal udah supervisor. Artinya yang staff-staff itu nggak diambil sampel, tapi minimal dia udah supervisor, dia udah mengerti. Gitu ya, itu dikategorikan expert misalkan kategorinya. Nah, saya buat pertanyaan untuk mereka ya, untuk si respondennya. Kemudian dari sini kita lihat ya, hasil wawancaranya apa kita tulis di sini ya. Dari sisi fungsionalnya ya, dari sisi non fungsional ya, kebutuhannya seperti apa. Nah, profil respondennya ini kita lihat lagi, kita turunkan lagi ya, kita declare lagi. Nah, declare-nya ini kita lihat profilnya berdasarkan apa, misalnya jenis kelamin. Oh, kalau jenis kelamin laki-laki dan perempuannya misalnya dari 69 tadi misalkan oh jumlahnya ada yang 39, perempuan ini 31. Ya. Perwakilan divisi. Oh, divisi mana nih? Di total-total berapa persen? Di total jadi 100% ya di sini. Masa bekerjanya yang 1 tahun ini berapa orang? Yang 2 tahun ini berapa orang? Yang 3 tahun ini berapa orang? Di atas 4 tahun berapa orang? Nah, dari 69 orang tadi ya, saya udah kategorikan, saya sebar ya kuesioner tadi ke banyak orang melalui email, melalui suatu platform. Saya pakainya itu SurveyMonkey. Ada juga yang kalau mau pakai sederhananya itu Google Form. Itu juga bisa. Dan dari 69 orang ini ternyata yang mengisi hanya 66 orang. Ya. 66 orang. Artinya mendekati lah ya.
Karena untuk mengumpulkan banyak orang dan dia mau mengisi kuesioner kita itu ternyata nggak gampang juga. Orang biasanya kalau nggak ada acuan diiming-imingi uang ataupun diiming-imingi benefit lah, dia untungnya apa sih ngisi kuesioner gitu ya, kalau bukan orang terdekat kita biasanya. Tapi sekarang udah tekniknya banyak dalam mengumpulkan kuesioner itu, nggak harus kita minta satu-satu ke orang. Bisa juga kita tarik data ya di sosial media, dari komentar-komentar orang, dari like sama dislike-nya suatu platform ya, misalnya YouTube, Facebook, Twitter, ya, dilihat berdasarkan tarikan aplikasi ya, data science bermain di situ, big data main di situ. Jadi kita nggak usah mengambil secara terang-terangan pendapat orang lain, tapi kita bisa melakukan dengan diam-diam juga. Itu juga bisa. Itu model pengambilan datanya berbeda-beda memang. Gitu ya. Nah, di sini kebetulan saya waktu itu masih terbuka ya pengambilan datanya. Ini ada 66 orang yang mengisi. Saya sebar. Kemudian hasilnya saya jabarkan di sini. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan di kuesioner, setiap kebutuhan di sini ternyata di saya buatkan diagramnya ya. Di sini dapatlah ya. Di sini hasil-hasilnya kita jelaskan. Kita kelompokkan ya, berdasarkan pertanyaan. Ini hasil kuesionernya, analisanya ya. Kemudian dari hasil analisa kita terjemahkan lagi rumusnya ke dalam sini ya. Rumusnya berbeda-beda. Kebetulan saya pakai model yang seperti ini ya. Kemudian hasilnya adalah ini dapat ya. Analisis resultnya di sini. Contoh misalnya yang dari semua responden tersebut yang menjawab ingin background dasar putih itu rata-rata bobotnya ini ada 18,5. Ternyata yang ingin font dasarnya ketika saya membuat website itu warnanya hitam dominan itu ada 18,5 bobotnya ya, sampai seterusnya. Ini hasilnya ya, hasil dari analisa yang udah saya rangkum misalkan seperti itu. Ini kalau ini udah main di use case diagram, nanti kalian ada mata kuliah khusus bikin diagram-diagram seperti ini ya. Nanti ada mata kuliahnya khusus. Ini namanya mock-up ya, kalau di sistem kita sebutnya mock-up atau prototype ya, gambarannya seperti ini aja. Jadi ini blueprint-nya aja kita sebutnya. Ini kelas diagram, ini udah masuk ke teknis banget, teknis untuk pembuatan sistem ya. Nah, ini hasil prototipenya jika udah diterjemahkan ke dalam sistem ya, dapatlah satu aplikasi kayak gini ya. Ini hasil-hasilnya aja. Di sini kalau kita main dalam pengujian atau sampling, peneliti ini biasanya melakukan istilahnya, ada istilah as is-nya ya. Sebab akibatnya. Sebabnya apa? A B C D, kemudian target untuk berikutnya apa? Is-nya apa? Hasilnya apa ya? Ini hasil UAT kita sebutnya. Jadi ketika udah dibuat aplikasi atau prototipenya, kemudian diuji coba, yang mencobanya itu pun orang yang kita jadikan responden di awal. Artinya dia juga ya. Dia yang tahu ya di perjalanan bagaimana kita melakukan penelitian. Hasilnya ternyata sama nggak dengan sesuai yang mereka mau. Kalau misalnya nggak sesuai, ya udah, berarti ada perubahan-perubahan. Tapi dilihat juga, kalau perubahannya besar, dampaknya itu kita harus tegas, oh ini ada cut off-nya. Sistem ini harus segera di-launching misalkan. Targetnya 1 minggu lagi harus launching. Kalau ini perubahannya sangat besar, mendingan jangan ambil resiko untuk dirubah langsung. Tapi buat perjanjian misalnya, oh kita akan rubah ya ketika sudah launching aja. Artinya ada, kita lihat dari sisi budgetnya, dilihat dari sisi kesediaan SDM kita mumpuni atau enggak,
dilihat dari sisi waktu kita banyak apa enggak ya, pekerjaan kita lagi banyak atau enggak, itu harus dilihat gitu. Jadi jangan sampai kita di manage oleh si end user atau si responden tersebut karena banyak kepala ya istilahnya, banyak pendapat, akhirnya kita nih punya sistem nggak jelas kapan selesainya. Nah itu yang bahaya, akhirnya kan over budget, banyak waktu yang tertunda dan lain-lain. Itu harus diperhatikan dari situ sisinya ya, mungkin itu. Nah ini hasil kriterianya kita bisa lihat ya, misalkan aktual yang didapat berapa, kita bikin kuesioner ulang tapi sedikit aja ya, jangan banyak-banyak. Biasanya kalau terlalu banyak orang pun males untuk ngisi yang kedua gitu ya, ngisi hasilnya itu mereka males. Kita bikin seperlunya aja, misalnya aktualnya berapa persen dari ideal yang kita harapkan. Biasanya kalau ideal yang kita harapkan kan rata-rata aplikasi ini diterima 100% ya, nggak apa-apa tulis aja 100%, tapi ternyata aktualnya pasti nggak nyampai 100% rata-rata. Pasti ada cacatnya. Mereka melihat, oh ini kurang ini, kurang ini. Gitu. Akhirnya kita konversikan ke dalam nilai tadi menjadi grade ya. Misalnya ini baik, cukup. Ya. Ini udah, ini hasilnya. Gitu. Nah, dalam penelitian itu ternyata kalau memang hasilnya itu negatif, artinya nggak sesuai dengan harapan, ya udah tulis aja di kesimpulannya itu memang negatif. Ternyata hasil penelitian yang kita lakukan adalah negatif case, artinya nggak bisa dijalankan jika ini diimplementasikan ke banyak orang. Nah tulis aja memang hasilnya negatif, tapi kalau memang positif ya udah tulis aja positif, artinya ini penelitian ini berhak dilanjutkan atau diterbitkan atau dieksekusi, ditambahkan budget ABCD dengan waktu, dengan SDM, dan seterusnya. Itulah penelitian. Jadi penelitian itu nggak harus selalu kualitasnya itu positif. Bisa aja juga negatif. Jadi makanya kalau kalian nanti deskripsi, menyusun, oh ternyata kok hasil penelitian saya kok nggak diminati banyak orang ya. Ya memang ternyata itu hasilnya. Gitu kan. Jadi artinya penelitian saya ini nggak layak untuk dilanjutkan oleh orang lain lagi nantinya. Gitu. Kalau memang diterima positif, nanti dilihat dari sisi sistemnya mendukung apa enggak. Manajerialnya, SDM-nya, kebijakannya, ketika di training pelatihannya bisa apa enggak. Kemudian diimplementasi rata-rata rencananya butuh apa aja ya. Dari sisi ketersediaan software dan lain-lain gitu. Oke, gitu ya. Nanti dari udah dapat ya, ada rencana implementasi jika memang diterima, nanti ada misalnya riset lanjutannya ngapain. Nah, riset lanjutan ini biasanya yang akan diteruskan oleh si peneliti baru. Ya, oleh si peneliti baru. Gitu. Ini kan perlu adanya apa, perlu adanya apa, perlu adanya apa. Gitu ya. Dari sisi kebijakan, dari HR, dari teknologi, infrastruktur, itu dilihat. Ya, kalau memang bisa dipenuhi, syukur gitu ya, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, ya udah berarti perlu dilakukan metode lain. Seperti itu, paling itu ya. Oke, mungkin itu aja dari saya untuk kita belajar probability sampling sama non-probability sampling. Ada pertanyaan dari teman-teman? Masalah rumus Lovin, Bu. Rumus Lovin, kenapa? Tadi kan kata Ibu, kalau misalnya kita udah hitung apa namanya sampel idealnya ya, jumlah sampel idealnya ya, kalau nggak salah. Yang dihitung hasilnya 69 tadi ya. Mm-hmm. Nah, misalkan ya anggaplah dari suatu sekolah gitu ya, dari beberapa kelas gitu misalnya, terus kita hitung pakai rumus Lovin, hasilnya ternyata dapat 60 gitu misalnya. Mm-hmm. Ternyata yang mau di apa yang mau ngisi kuesionernya gitu itu cuman
40 misalnya. Mau ngisi kuesionernya segitu juga belum tentu benar semua gitu misalnya. Terus itu gimana Bu? Sedangkan targetnya aja kita harus seenggaknya lebih dari idealnya kan, karena buat cadangan gitu, buat jaga-jaga ada yang isinya kurang benar. Nah, terus itu gimana kalau misalnya jauh dari target begitu Bu? Nah, makanya di sini kita juga ada teknik apa ya istilahnya itu pintar-pintar untuk melihat peluang siapa sih yang bakalan ngisi kuesioner kita gitu ya. Jadi emang nggak gampang, saya juga ketika mengalami itu penelitian tuh nggak gampang kita ngumpulin orangnya. Artinya yang bekerja itu jangan kita juga, jangan kita sendiri. Kita bikin atau kita mengajak orang-orang yang jadi key partner-nya. Atau orang-orang yang bisa jadi pengaruh, isi dong gitu kan, isi dong kuesioner gitu. Kalau memang ternyata masih nggak efektif juga, biasanya kalau dalam suatu organisasi mungkin ada alumni, atau misalnya kalau memang itu sifatnya nggak bisa dalam satu organisasi, katakan kita ingin cakupannya udah kita buat luas aja, misalnya jadi sifatnya publik atau banyak organisasi yang bisa mengisi gitu. Itu juga bisa kita perluas ya untuk pengisian kuesionernya. Makanya dari awal pintar-pintar kita mengambil sampelnya ini enaknya seperti apa. Kalau sekarang kan udah udah termanjakan, gampang ya kita mengambil bisa berdasarkan komentar atau like atau dislike-nya orang. Rating ya kan, itu juga bisa jadi sumber kuesioner gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau yang masih sifatnya manual kuesioner yang kita sebar seperti ini, memang kalau memang nggak dapet ya, nggak dapet sesuai dengan ideal, ya udah berarti kita tulis kita, atau kita bahasakan di jurnal atau paper kita yang kita buat ini, errornya ini sekian persen, artinya tinggi. Ya. Misalnya 30%, 20%. Nanti ketika ditanya, kenapa kok bisa 30%? Oh, kendalanya ternyata banyak orang yang nggak mau mengisi karena faktor A, B, C, D. Gitu. Jadi harus ada reason-nya juga. Kita tulis di situ reason-nya apa. Jadi ketika ditanya, kita ada jawaban. Gitu. Jangan sampai, ah, nih, kenapa yang ngisi 30? Ya. Kendalanya di mana? Oh, nggak tahu nih. Nah, itu yang salah. Jadi kalau ketika melakukan debat, melakukan penelitian, apa kita ingin membuktikan penelitian kita itu kepada dosen ataupun kepada orang lain, kita punya jawabannya. Oh, ternyata kendalanya apa waktunya tinggal sedikit, atau misalnya dari orang-orang tersebut ternyata ada yang pindah divisi. Nah, seperti itulah kita ambil celahnya. Kayak gitu. Akhirnya dari banyak yang pindah divisi, kita perluas lagi, kita pakai divisi A, B, C, D misalkan. Atau misalnya dari contoh sampelnya SDN 1 atau sekolah SMPN 1, kita ambil, oh ternyata coba deh pakai SMPN Negeri 2 misalkan. Gitu. Katakan masih cluster sama-sama sekolah SMP Negeri di suatu wilayah tersebut. Jadi emang apa ya, yang paling lama itu waktunya memang ketika kita melakukan pengumpulan responden itu waktunya memang lama. Bisa lebih dari 1 bulan. Kalau menghitung hasilnya sih mungkin beberapa hari aja ya kita merangkumnya, tapi kalau untuk mengumpulkannya itu biasanya udah, kalau bisa sih kita ajak ya. Kalau saya dulu tekniknya saya ajak orang-orang yang punya pengaruh ya, dia bisa mengajak orang lain lagi gitu. Kayak gitu sih paling. Mungkin itu ya, Pak. Tapi tetap nanti ditulis aja berapa persen margin error-nya. Kalau emang tinggi ya udah katakan tinggi. Kalau emang sulit, tapi sebisa mungkin usahain ketika melakukan penelitian margin error-nya itu rendah, di bawah 5% itu lebih bagus. 5% itu batas amannya lah. Gitu ya. Mungkin itu ya, Pak. Maksudnya kalau misalnya dari awal kita udah nentuin judulnya itu,
di suatu SMP begitu Bu. Di suatu SMP berarti kalau misalnya kita buat nambahin apa itu namanya, buat nambahin responden kita expand ke ini ke SMP lain, biar menutup margin error begitu ya, itu nggak sesuai sama judulnya begitu, gimana? Berarti nanti dikatakan di awalnya ya, di lingkup masalahnya atau pembatasan masalahnya itu kita revisi. Yang tadinya mungkin satu sekolah kita pakai, ternyata nggak memenuhi, berarti ada revisi di situ, ada menjadi dua sekolah, menjadi tiga sekolah. Itu boleh direvisi. Makanya kan kalau kita, sederhananya ya, kalau untuk di skripsi, untuk di lingkungan akademik, ada namanya proposal skripsi sama pertanggungjawaban skripsi. Kalau proposal skripsi itu masih sifatnya teoretikal, teori sama apa yang akan kita kerjakan, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Belum ada hitung-hitungan, belum ada pertanggungjawaban. Tapi kalau udah masuk ke final skripsi ataupun pertanggungjawaban skripsi, yaitu kita melanjutkan di bab 4, bab 5, ya kan? Artinya keseluruhan, nah itu kita bisa revisi di situ. Berarti bab 1, bab 2-nya itu juga kita revisi. Ternyata saya nggak kita tulis di situ bahwa ada perubahan yang tadinya sampelnya cuma SMP-nya hanya satu sekolah menjadi tiga sekolah. Tapi tetap terpenuhi respondennya, gitu ya, jumlah respondennya. Gitu. Kalau tentang ini apa, waktu menghitung rumus lovernya harus kapan rumusnya? Pas udah SMPN 1 misalnya lebih bisa dipercaya daripada SMPN 2 misalnya begitu. Nanti itu kita ngitung rumus Slovenya dua kali lagi, ngitung rumus Sloven lagi yang buat SMPN 1 karena kan tingkat kepercayaannya lebih tinggi gitu maksudnya. Tapi enggak target utama kita kayak SMPN 2 misalnya. Jadi kita banyak di SMPN 2 daripada SMPN 1. Maksudnya, yaitu cara ngitung slovennya itu digabungin atau dipisah kayak gitu. Misalnya SMPN 2 kita margin errornya sampai misalnya sampai karena sampai parahnya 10% lah. Terus SMPN 1 margin errornya cuma 3% gitu. Dipisah rumus slovennya dipisah atau digabung aja? Idealnya digabung, jadi datanya itu ketahuan satu paket. Tapi kalau memang klasternya berbeda, misalkan yang satu sekolah negeri, yang satu swasta, misalkan itu kita bikin margin errornya berbeda, boleh. Misalnya bisa sama-sama nih 5%, 5%, nggak apa-apa. Yang negeri 5%, yang swasta 5%, gitu Pak. Itu bisa aja. Misalnya sekolah A dengan B, margin errornya dibuat beda, itu nggak apa-apa. Tapi biasanya agak rumit. Yang enak sih udah disamain aja, tapi punya cluster yang berbeda-beda. Tingkat akurasinya berbeda-beda juga. Gitu. Kalau buat ngitung margin errornya, jadi gimana, Bu? Yang satunya, kan yang satunya tadi, berapa ya? Tadi bilang 10 ya, saya bilangnya. Terus satu lagi 3. Maksudnya jadi 7 gitu. Atau tengah-tengahnya cara ngitungnya. Kalau cara ngitung yang nentuin margin error kan kita. Terus berarti terserah kita. Pokoknya semakin kecil dia semakin akurat datanya, tapi kalau semakin besar artinya kevalitan itu nanti bisa dipertanyakan, kok nggak valid sampai 30% gitu kan. Kok sedikit banget data validnya. Nah, itu kan jadi pertanyaan. Makanya dibikin keseluruhan, udah total misalnya dari keseluruhan itu bisa 5% semuanya. Bikin seperti itu, Pak. Berarti. Terima kasih, Bu.
Oke, jadi memang yang menghitung rumus waktunya itu memang dari awal sebelum dilakukan penelitian. Masalah nanti hasilnya seperti apa, itu dihitung ulang nantinya. Mungkin di awal udah jelas, yang akan saya lakukan adalah ini, jumlahnya segini. Nah, itu seperti itu. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman? Ada yang titip izin nggak ke teman-teman? Ini ada beberapa ya, ada 3 orang yang titip izin. Ada yang Japri juga, ada yang ya, si Putri, Pak Habibie ya. Oke. Ada pertanyaan mungkin teman-teman sebelum kita close? Ya, alhamdulillah. Enggak banget ya. Ibu Ria, ada pertanyaan mungkin? Ada teman-teman yang lain? Nurul? Tidak, Bu. Enggak ya, aman ya. Oke, saya buka dulu. Tugas sudah ada yang ngumpulin semua ya. Ini saya cek ada 1-2 orang yang belum mengumpulkan tugas. Nggak tahu nih, nggak ada kabarnya. Mau ngumpulin tugas. Kalau memang masih mau ada yang ngumpulin tugas, saya tunggu 3 hari ke depan ya. Dari sekarang, sebelum saya serahkan nanti nilainya ke bagian akademik. Ini ada 1-2 orang yang belum mengumpulkan, mungkin yang merasa belum mengumpulin bisa japri saya ya untuk mengumpulkan tugasnya ya. Dan seperti itu. Kumpulinnya di e-learning. Kumpulinnya linknya ada di boleh di e-learning maupun via email ataupun misalnya japri ke saya WA. Kalau memang kalian nggak ada sinyal ya, misalnya terkendala nih untuk akses e-learningnya, ya. Okay. Paling itu aja. Kalau memang urgent nggak ada, boleh japri aja. Nanti kasih format tugasnya nanti saya cek. Oke, mungkin itu kita cukupkan aja ya dulu untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata ataupun slide yang belum kalian pahami ya. Nanti jika ada pertanyaan bisa tanyakan di grup. Udah di absen, udah di absen. Udah di absen. Ini banyak yang datang, alhamdulillah ada 46 orang. Oke, mungkin itu aja ya. Kurang lebih saya mohon maaf. Ya, nggak apa-apa, Pak. Pak Nehemia nggak apa-apa. Ini udah saya capture. Nah, di sini mungkin itu aja bisa saya cukupkan untuk hari ini ya. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga ilmu yang sedikit tadi bisa bermanfaat. Selamat beristirahat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Selamat malam, Bu. Okay.